Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. Garasi Hobi Padaran, guys. Jadi kali ini kita akan journey ke salah satu pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya. Jadi tonton sampai akhir. Let's go. Banyak yang harus kita persiapkan saat kita akan melakukan overland. Yang paling penting, kita harus cek kendaraan kita sebelum melakukan overland. Jadi, rute kita dari Pangandaran, kita akan menuju ke Banyuwangi, kita akan menyeberang ke Bali, menyeberang ke Lombok, Sumbawa NTB, dan pulau tujuan kita yaitu Flores. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. Untuk penyeberangan pertama, kita akan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali. Penyeberangan ini menempuh waktu sekitar 1 jam. Sebelum kita masuk ke pelabuhan, kita akan ditanyakan mengenai surat-surat kendaraan. Jadi, pastikan kendaraan kalian surat-suratnya harus lengkap. Check-in tiket sudah dan kita akan menuju ke kapal dan sampai jumpa di Bali. Oke, guys, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk Bali dan sekarang kita akan transit 1 hari di Bali dan sekarang kita akan menuju ke hotel. Selamat pagi dari Bali. Sebelum penyeberangan kedua, dari Bali menuju ke Lombok, kita akan menuju ke Pantai Pandawa dulu, guys. Sekarang kita berada di jalan tol Bali Mandara, salah satu tol di atas laut pertama di Indonesia. Dan tol ini tidak hanya bisa dilewati oleh mobil saja, guys. Tol ini satu-satunya yang bisa dilewati oleh kendaraan beroda dua. Pantai
Pantai Pandawa terletak di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan, guys. Jadi sering disebut juga pantai rahasia. Karena pantai ini di balik perbukitan, jadi pantai ini sering juga dipakai untuk para layang. Sebagai informasi, guys, jadi di overland kita kali ini kita menggunakan dua mobil, guys. Land Cruiser VX80 dan juga Jeep Rubicon. Sebenarnya, guys, di Pantai Pandawa ini kita akan mengambil momen dengan drone. Kita udah izin juga, kita udah bayar sebesar Rp50.000, tapi sayang sekali drone kita jatuh, guys. Jadi kita gak berhasil untuk mengambil momen. Kita gak sempet untuk video pas drone jatuhnya, guys. Tapi kita ada video kondisinya, guys. Kita akan melanjutkan penyeberangan perjalanan yang kedua, yaitu dari Bali menuju ke Lombok. Dari Pelabuhan Padang Bai menuju Pelabuhan Lembar. Halo guys, selamat pagi dari kota Mataram, Lombok. Sama seperti di Bali, kita transit satu hari di Lombok. Pagi ini kita akan membeli drone dulu, guys. Karena kalau kita tanpa drone, kita tidak akan bisa mengambil momen-momen indah. Jadi tonton terus perjalanan kita sampai akhir. Setelah kita lihat-lihat, kita akhirnya membeli drone DJI Mini 3. Drone sudah beres, kita akan melanjutkan perjalanan menuju sirkuit Mandalika. Di Mandalika, kita sebentar aja, guys, karena kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Kayangan. Oh ya, guys, jadi belum kasih informasi. Jadi penyeberangan kali ini ada penyeberangan yang ketiga. Dari Pelabuhan Kayangan Lombok menuju ke Pelabuhan Pototano Sumbawa. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Jadi guys, tonton terus sampai akhir dan sampai jumpa nanti di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kita udah keluar dari kapal, selanjutnya kita akan mencari ikan untuk nanti makan malam. Oh ya, guys, jadi malam ini adalah malam pertama kita camping sampai nanti ke Flores. Untuk malam ini kita akan bercamping di Bukit Mantar.
tidak jauh dari pelabuhan Pototano, ke Bukit Mantar menempuh waktu sekitar 40 menit. Bukit Mantar ini berada di Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini nih lewat sini kan? Terakhir tadi baru orang di Masjid. Mengali di sini. Iya. Pakai tongkol, gue. Kita mengali. Mengali. Berapa itu? Kilo. Yang ini 60 kilo. 60 kilo. Kalau yang ini? Kalau yang ini? 65. Enak mana kalau dibakar? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Ini berapa kilo ya? Ada sepat cumbawa. Ada buah kuning. Oh enggak, saya mau ini. Tahu kan apa? Kalau bentar sama harganya? Yang ini. Iya, kalau bentar harganya berapa? Sama, saya ngomong tadi. Oh itu bentar? Iya, bentar. Kalau bentar? Kalau bentar lain. Kalau bentar lain? Iya. Kalau di Sumbawa sini sepat ya? Iya, sepat. Saya mau camping di gunung. Nomor 10. Enak juga. Ini udah 50 ya? 50 kilo. Ya boleh lah satu lagi. 12,5 ya? 12,5. Oke guys, kita sudah dapat ikan dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bukit Mantar. Jadi sampai jumpa nanti di Bukit Mantar. Akhirnya kita sampai juga guys di Bukit Mantar. Jadi setelah ini kita akan bangun tenda untuk kita nanti tidur malam. Yeah.
Setelah bangun tenda, kita juga akan buat makan malam, guys. Kita akan bakar ikan dan juga bikin nasi liwet. Oke, guys, habis makan malam kita akan lanjut istirahat karena tadi perjalanan sangat panjang. Lalu besok kita akan melanjutkan perjalanan juga. Jadi sampai jumpa besok pagi, guys. Selamat pagi dari Bukit Mantar. Oke, guys, sebelum bongkar tenda kita akan sarapan dulu. Habis sarapan bongkar tenda kita langsung lanjutkan perjalanan. Untuk selanjutnya, kita akan ke Pantai Maluk, salah satu hidden gem yang ada di Sumbawa Barat. Selamat datang di Pantai Maluk, guys, salah satu pantai tersembunyi yang ada di Sumbawa Barat. I can't sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. And now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you see.
Oke guys, habis dari sini kita akan menuju Pelabuhan Sape untuk penyeberangan terakhir menuju ke Pulau Flores. Dari Sumbawa Barat menuju ke Sape itu kurang lebih sekitar 9 jam. Oke guys, jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Pelabuhan Sape. Yang bikin kita terkagum-kagum, sepanjang jalan kita disuguhkan dengan keindahan alamnya, keindahan pantainya. Ini tuh bener-bener kayak surga dunia sesungguhnya. Pantainya itu masih sepi guys, jadi masih terjaga keasriannya. Di tengah perjalanan, kita tuh cari-cari pom terdekat dan juga rumah makan terdekat untuk kita berhenti. Cuma ini benar-benar di tengah hutan, jalan juga kelihatannya sepi. Jadi kita harus cari sungai untuk kita bersih-bersih dan juga makan siang. Kita gak tahu ini di daerah mana, dan akhirnya kita menemukan sungai guys. Jadi let's go berenang. Pagi guys, ini sekitaran jam 5 pagi kita melanjutkan perjalanan karena semalam kita masak, makan, camping di pinggir jalan guys. Karena perjalanan ini lumayan agak jauh juga sih. Untuk pemberangkatan dari Pelabuhan Sape menuju Bajo, kita berangkat sekitar jam 9 pagi. Untuk penyeberangan dari Pelabuhan Sape menuju Bajo menempuh waktu sekitar 9 jam lebih. Oke guys, jadi sampai jumpa di Bajo. Akhirnya kita sampai di Labuan Bajo, dan inilah pulau tujuan kita, yaitu Flores. Jadi kita mau beli ikan dulu buat nanti kita makan malam. Ikan sudah dapat, waktunya kita menuju lokasi. Jadi untuk malam ini kita akan camping di Bukit Teletubbies Labuan Bajo. Oke guys, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke hutan.
ternyata kita salah jalan guys. Untung tadi ada orang di sana, kita bertanya, ternyata belokannya bukan ke sini. Alhasil kita harus putar balik lagi.